Api menghanguskan rumah seorang janda, Ponia, 65 tahun yang tinggal bersama cucunya yang masih sekolah SD, warga desa Kedung Pring, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Api diduga dari kompor LPG 3 meledak akibat Ponia lupa saat memasak ubi muntul, ditinggal pergi ke rumah tetangganya. Api menghanguskan rumah seorang janda miskin, Boynia, 65 tahun yang tinggal bersama cucunya yang masih sekolah SD, warga desa Kedung Pring, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Api diduga dari kompor LPG 3 meledak akibat Boynia lupa saat memasak umbi muntul ditinggal pergi ke rumah tetangganya. Ponia, pemilik rumah, menangis histeris melihat rumahnya ludes terbakar. Rumah dan seluruh isinya tidak bisa diselamatkan karena api cepat merambat membakar rumah kayu semi permanen ini. Satu unit damkar Kemeranjen yang mendapatkan laporan kebakaran langsung menuju TKP untuk membantu memadamkan api. Anu itu Pak, katanya masak naon muntul, terus tapi ditinggal ke tempat warga. Oh. Saya dengar ledakan pertama, saya naik udah api. Apinya udah gede. Iya, terus yang di rumah siapa? Saya kira mbahnya di rumah, ternyata di sana. Tapi tiba-tiba gede. Fokusnya udah di dalam itu ngebul. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Kemeranjen guna dilakukan penyelidikan. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.